lu nih. Iya benar. Ibu jangan ketawa karena kita di sini justru malah salut. Kalau lagu-lagu ibu ini ternyata banyak banget yang selalu menyanyikan dan dinyanyikan lagi lagu-lagunya Ika Christy. Gak percaya di medsos nih lagu siapa coba yang paling sering dinyanyiin? Coba kita cek. Ia lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari. Adalah seorang penyanyi terkenal di era tahun 90-an. Penyanyi yang mengambil jalur musik slow rock ini menjadi sangat terkenal ketika ia berduet dengan penyanyi asal Malaysia, yaitu Ami Surge. Lagu-lagunya tak pernah tenggelam. Bahkan, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ika Christy ini sering dinyanyikan dalam aplikasi karaoke yang ada di ponsel pintar. Dan inilah beberapa lagu yang banyak dibawakan dalam aplikasi tersebut. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan, ubahlah haluan hidup ini. Jangan pisahkan aku dan dia, Tuhan tolonglah. Ku cinta dia dan tak mengapa aku makin sayang pada. Semua tahu lagu-lagunya Ika Christy, iya kan? Iya, karena lagu-lagu cinta biasanya suka disukai sama anak muda juga sih. Iya, sama dalam gitu. Itu Dadat aja sampai nangis. Dadat biar sangar, Bu. Kalau dengar lagu cinta dia udah nangis, iya kan? Terus waktu zaman dulu nyanyi, baju-bajunya gimana, Mak? Pakai celana. Pakai celana. Jeans. Jadi kalau dulu pakai jeans, pakai apa lagi, Mak? Ya, semua. Jaketnya blue jeans pakai jaket juga. Semua juga blue jeans. Casual aja gitu ya. Rambut aku dulu panjang sekali. Segimana panjangnya, jadi dikit kayak buntut kuda. Mak, buat apa nih kira-kira? Dijemput. Ini. Mak dijemput pakai helikopter. Kira-kira buat apa, Mak? Hah? Gak tahu. Mak liat gak ini apaan? Ini kalung. Jadi nanti kita mau buktiin apakah betul-betul seorang Leila Sari itu punya stamina dan juga kemampuan suara yang masih bertahan sampai sekarang ya. Kira-kira apakah Mak mampu? Karena kalau Mak gak mampu. Nyokap-nyokap aku aja jauh lebih muda gitu ya suaranya. Jauh? Dia penyanyi tapi enggak kayak Mak. Jadi Ika Christy mundur? Mundur. Oke, boleh.